Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Critter Studio Official. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting VPN agar aman saat berselancar di internet. Sebelum lanjut akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai VPN. Apa itu VPN? VPN adalah Virtual Private Network, yaitu sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke tutorialnya. Yang pertama, kalian buka aplikasi VPN yang kalian miliki. Di sini saya menggunakan setup VPN. Setelah itu kalian pilih IP dari negara mana yang ingin kalian gunakan. Di sini saya akan contohkan menggunakan IP dari negara Kanada. Kemudian kalian tunggu sampai terkoneksi ke IP tersebut. Jika sudah, kalian keluar dan buka browser kalian. Di sini saya menggunakan Kiwi Browser. Setelah itu kalian cek IP kalian dengan hur.net. Di sini skor yang saya dapat 90%. Kemudian kalian klik di bagian More untuk melihat apa saja yang harus disetting. Di sini terdapat 3 item yang perlu disetting agar skor bisa mencapai 100%. Di sini kita setting dulu bagian download tracknya. Kalian klik bagian titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian masuk ke setelan. Setelah itu klik privasi. Kemudian di bagian jangan lacak kalian onkan atau aktifkan. Setelah itu kalian kembali lagi dan refresh browser kalian untuk melihat perubahannya. Di sini download track sudah berhasil. Dan tersisa 2 lagi yang perlu disetting. Bahasa dan zona waktu. Di sini kalian masuk lagi ke pengaturan. Kemudian kalian pilih bahasa. Setelah itu kalian tambahkan bahasa. Dan pilih bahasa yang sesuai dengan IP dari negara VPN yang kalian gunakan. Jika sudah, tinggal kalian hapus bahasa Indonesianya. Setelah itu kalian kembali lagi ke awal. Dan refresh browsernya untuk melihat perubahannya. Oke, di sini tersisa bagian time zone yang harus kalian setting. Agar skornya mencapai 100%. Kalian scroll ke bawah terlebih dahulu untuk melihat di zona mana IP-nya berada. Di sini berada di Amerika Toronto dan GMT-nya strip 04. Maka kita harus merubahnya di bagian pengaturan handphone kalian. Setelah masuk ke setelan, kalian cari bagian setelan tanggal dan waktu. Kemudian kalian ubah zona waktunya. Tinggal kalian sesuaikan dengan zona waktu yang sebelumnya sudah kalian lihat. Jika sudah, kalian kembali ke browser dan refresh lagi browsernya untuk melihat hasilnya apakah sudah mencapai 100%. Bisa kalian lihat di sini sudah mencapai skor 100%. Kemudian untuk di bagian anonymizer, jika terlihat titik merah dan ingin merubahnya menjadi hijau, kalian bisa klik tanda silang di bagian bawah. Setelah itu tinggal kalian refresh ulang dan lihat hasilnya. Oke, di sini sudah menjadi hijau semua. Dan skornya pun sudah 100%. Maka kalian sudah siap berselancar dengan aman menggunakan VPN. Demikianlah tutorial cara setting VPN di handphone Android. Agar kalian aman berselancar di internet menggunakan VPN.
Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe, agar kalian bisa terus mendapatkan video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.